Y, seorang mahasiswa, dan YA yang masih di bawah umur, ditangkap polisi unit perlindungan anak dan perempuan Polres Karawang, Jawa Barat. Keduanya ditangkap karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap belasan anak laki-laki di bawah umur. Kedua tersangka melakukan sodomi di rumahnya dengan modus mengiming-imingi korban uang sebesar Rp50.000 sampai Rp100.000, jajanan serta dibelikan sepatu bola. Kedua pelaku telah melancarkan aksi bejatnya tersebut sejak tahun 2022 silam. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban memeriksa ponsel salah satu korban dan menemukan percakapan dengan tersangka. Setelah mendapat penjelasan korban, para orang tua pun langsung melaporkan kasusnya ke polisi. Di antara 11 korban, namun yang melaporkan baru 8 korban. Kepada polisi, salah satu tersangka mengaku melampiaskan dendam karena pernah menjadi korban sodomi beberapa tahun lalu. Ya, saat ini Polres Karawang sudah mengamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Ya, motif dari para pelaku itu ada yang dia menyampaikan suka kepada korban. Dia dengan modusnya memberikan uang kepada para korban kurang lebih dari Rp50.000 sampai Rp100.000 kepada anak. Ada juga yang memberikan jajan kepada anak-anak korban. Ada juga anak korban yang diberikan barang berupa sepatu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahiresi melaporkan.